Karena saya penasaran juga dengan lubang alam yang di Halimun itu, jadi hari ini saya rencananya mau pergi melihat lubang alam terus itu, guys. Terus naik terus. Oke, ini pertigaan Kampung Durian. BTN. Nah, jadi di sini, guys. Lubang alam. Oke. Jadi kita mau explore bagian sini. Lubang alam ini. Penasaran ya, guys. Dan nanti saya parkir di sini motorku dan jalan kaki turun ke bawah. Oke, saya screenshot dulu. Siapa tahu di sana tidak bisa melihat jaringan, tidak ada jaringan di sana. Kon saya kehilangan arah. Oke, screenshot dulu, guys. Ini hutan sekali nih. Sip. Oke, lanjut. Oke kita. Oke, perjalanan ke atas menuju lubang itu, guys. Kita OTW ke lubang alam, guys. Lubang alam. Menuju jalan yang Kampung Durian. Nanti kamu lihat saja nanti. Oke. Mantap, guys. Oke, kita lanjut, guys. Kita lanjut ke masih di perjalanan ini, masih di kelapa-kelapa ini. Waduh. Bahaya ini. Bensin kayaknya semua habis ini, guys. Lupa saya isi bensin tadi, guys. Lupa. Mudah-mudahan sampai, guys, ya. Yang penting DP turun ini buat orang. Astaga. Ini sedikit, guys. Lanjut melewati jalan-jalan kacang papan dan menanjak. Perjalanan kita. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gila jalanan ini. Lewati sini. Menuju Kampung Durian. Oke, kita sudah di BTN-nya, guys. Ya, salam. Kenapa motor begini nih, kayak soknya kayak mati gitu sok.
mentok betul. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam, ya salam. Ya salam guys, ya salam guys. Ya salam guys. Kita sudah di kapling-kapling. Kapling-kapling. Rasa sakit. Kincana, kincana. Menahan rasa sakit. Rasa sakit. Gila kan? Jadi kita sudah dekat ini guys. Sudah dekat ini guys ya. Awalnya di jalan ini saya tidak yakin kalau ini yang mau ke lubang alam itu guys. Jadi saya lanjut lagi pergi bagian sana lagi teman-teman. Sebenarnya di sini ini saya sudah kehilangan arah teman-teman ya. Kehilangan akses untuk menuju ke lubang itu guys. Soalnya di sini sudah tidak ada sama sekali jaringan yang saya dapat. Jadi saya sudah buntu ini. Saya mau lihat mana. Soalnya juga di sini banyak juga akses yang mau ke bawah. Jadi saya bingung ini yang bagian mana ini guys. Jadi saya terus-terus saja, saya cari saja akses yang mau ke bawah guys ya. Dan mapnya saya screenshot tadi itu tidak membantu guys ya. Ada akses lagi ke bawah tadi. Itu juga ada. Setelah banyak saya lihat akses ke bawah, jadi saya tambah bingung lagi nih guys. Jadi di sini saya curiganya bagian sini ya jalannya ya. Jadi saya kecurigaanku lebih kuat bagian sini. Oke, di sini saya balik ke jalan yang tidak jauh dari pohon yang tumbang besar ini guys. Terus dari lokasi ini. Di sana tadi ada jalan juga. Ada jalan juga ke bawah. Cuma saya lebih kuat di sini. Lebih kuat di jalan ini, guys. Jadi kita melihat jalan ini ke bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada pagar durinya, guys. Kita ikuti saja. Sepertinya jalan ini sudah jarang dilewati ini guys. Kita harus hati-hati. Kayaknya kita salah jalannya atau gimana ini? Oke, jadi di sini saya memungut salah satu kayu juga supaya untuk jaga-jaga daripada tangan kosong ya guys ya. Oh.
Ini sudah bukan jalan lagi nih guys. Entah ini mau kemana ini. Saya jadi bingung di sini. Mau lihat mana saya guys? Wow. Nah kan? Sudah tidak ada lagi jalan Kincana. Di sini saya betul-betul bingung ini guys. Kita lewat mana? Astaga, perjalanan sudah jauh lagi. Aduh, takut lagi saya. Oke, jadi kita kesasar guys ya. Jadi kita balik lagi ini. Salah jalan kita guys. Ternyata jalan yang pertama tadi yang menuju ke bawah itu sudah itulah. Weh, mantul. Tertancap. Gila. Aduh. Sudah anti air ini. Gila. Bocor guys. Oke, jadi tadi saya sudah melihat map di bagian sini tadi ada jaringan. Jadi jalan yang saya tempuh ini salah guys ya, bukan yang ini jalannya. Ternyata di jalan yang di pohon pertama tadi guys. Waduh, jadi saya suruh balik lagi nih guys. Kincana. Oke, kita balik lagi guys. Ternyata kita salah jalan guys. Ternyata jalan yang tadi guys ya. Jalan yang pertama kita lewati tadi. Oke, jadi habis ini kita akan menuju ke jalan yang pertama kita lihat tadi guys ya. Mungkin itulah jalan yang kita cari guys. Oke, jadi kita sudah keluar ini dan next part 2 ya guys ya. Kita balik.